Assalamualaikum dan apa khabar? Mesti kau nak tanya-tanya kan apa benda apa benda ni dekat depan kamera ni? Alright. Dekat depan kamera ni adalah Helahon. Helahon ni kalau original dia memang bunyi kuat lah. Ha, kalau yang copy Hela ni bunyi dia comel-comel sikit lah. Ha, nanti kita test dekat hujung video, nanti kita test. Okey, tujuan video hari ni aku nak tunjuk macam mana cara nak repaint Helahon ni. Okey, sebenarnya Helahon ni aku hantar battle cat tu hari minggu lepas, last week hantar cat. Dari bengkel tu dia gitar spray sekali, aku lupa nak beritahu, so dia pergi spray sekali lah, hitam. So apa nak buat, kali ni aku kena spray balik lah. Sebab kalau colour hitam dekat nose tu dia jadi dah macam tenggelam dah, tak nampak. So aku nak repaint balik lah. Okey. Sebab ni tutorial ni cara buka daripada kereta dah skip. So kalau korang baru beli, kalau korang tak berkenan colour merah, so boleh repaint lah. Katakan korang dah pasang, nak repaint kena buka lah. Yang tu aku tak tunjuk lah cara buka tu sebab masing-masing di kereta sendiri macam mana buat dia punya bracket lah. Macam aku ada buat custom bracket sebelah sebab nak suruh dia duduk depan kan. Okey. Kalau korang pasang macam standard, korang buka lah macam biasa yang dekat kereta tu. So bila dah keluarkan, katakan dah keluarkan, asal-asal tadi aku dah tak skip video. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 skru kecil. Dia letak untuk hiasan lah, tapi banyak bukan hiasan juga. Memang dia apa, diikat lah. Ada 8 skru tu. Orang buka, buka semua 8-8 skru kecil ni, dia akan tercerai macam ni lah. Ini yang depan dia, cover depan dia. Ini skru aku dah buka lah. Skru dia ni. Okay. Ini pun boleh cerai juga. Aku boleh separate. Kalau korang nak separate, ni nak cat colour lain pun boleh. Kalau yang asal dia tak silap colour dark grey lah. Lepas tu ada tulisan Hela made in Germany ke apa, aku lupa lah. Sebab ini dah tercat hitam, tak nampak. So kalau korang nak biar macam tu original, biar je. So just spray yang cover luar je lah. Kalau kita tengok dekat US kan, dia punya cover ni macam-macam dia orang buat color striking lah, fluorescent lah semua ada. So tak nampak standard lah, merah je kan. Ok, so dah buka ni dia ada kertas, ada lapis. Untuk lapis lah, kita ambil lapis ni, buka dulu ni. Lapis takut kena cat kan, buka. Oh yang ni kita tak cat apa yang ni. Kalau Hela original dia ada tulis lah made in Germany. Kalau yang kopi China tu ada juga, murah je. Yang ni tak silap beli dulu 100 lebih, 150 ke dekat 200. Dah lama lah beli ni, berapa tahun dah ni, 5-6 tahun lah. Okey, bila korang dah buka tu, aku rasa aku nak spray dua ni lah. Dua benda ni. So yang ni aku letak tepi. So sekarang aku nak spray yang ni lah. Kalau korang rajin, korang gosok lah dulu. Kalau cat lama tu, kalau korang rajin nak gosok pakai kertas pasir kan, gosok semua macam biasa lah, gosok-gosok biar halus tu, biar licin. Lepas tu spray lah. Kalau macam aku ni jenis nak cepat sikit, so spray atas dia je lah. Ini aku ada gosok-gosok sikit lah. Kalau original dia kalau merah lah nampak ni. Okay guys, disebabkan aku tengok aku ada kalau merah je, merah, so aku rasa aku spray ke merah balik lah. Aku akan spray merah balik macam asal lebih kurang. Nak dipadankan dengan kereta ni. So aku akan spray balik lah kalau merah. Okay, sekarang jom kita spray. Alright. Okay, kita kali ni aku kena letak jauh sikit lah kantor spray kamera ni kan. Jom kita spray dulu. Ini aku tak pasti aku nak colour apa. Kejap aku tengok. Okay. Aku spray yang dekat dulu lah.
Okey, anda kok white dulu. Jom kita spray. So, kita tunggu dia kering dulu, nanti kita sambung video Alright. Okey, sambungan video kita tadi. So, yang anda kok tu dah kering. Okey, so kita spray lah. Kalau korang pandai spray daripada ni, korang ikut suka lah, pakai skill sendiri lah. Nak pakai spray gun ke apa ke, tak kisah. Cuma biasa spray macam ni, so macam ni lah. Kalau korang rasa ada skill lain macam nak kena bosok ke, cantik-cantik, tu terpulang lah. Korang nak bosok, kasih halus dulu kan, kasih buang cat lama. Nak buang cat lama dulu pun boleh, tak nak buang pun boleh. Okey, kita kasih dia kering dulu. So, kita sambung lagi video nanti dia kering. Okey, jangan ke mana-mana Nanti aku skip bila dia kering nanti. Alright. Nampak gayanya macam dah kering lah. Macam dah kering. So sekarang aku ambil nanti. Sekarang aku nak pasang. So sekarang kita pasang balik macam masal tadi. Dah siap. Nanti dah boleh pasang dekat kereta balik. Okey, jom. So hari ni kita sambung sikit lagi lah. Alright. Ini yang dah siap spray semalam. So satu ni aku dah pasang. Sebabkan dia punya dalam kosong, aku pun custom sikit lah tulisan ni. Tulis je apa-apa. So sebab dia kosong sangat kan, so ni aku custom sikit. Aku spray, ini spray ni bukan stiker, ni spray. Okey. Sebab kita kereta standard je kan, kita tulis lah stop speed. Kalau korang nak tulis apa-apa pun boleh, tak kisah. Okey, ni aku custom je, tulis dalam. Lepas tu dah pasang lah yang ni. Satu. Satu lagi belum pasang. Ini tengah spray, dah kering kot ni. So yang ni aku nak buka lah. Ni ada defect sikit spray ni, so nanti kalau korang buat, korang buat betul-betul lah. Okey, pergi buka ni kejap. Okey, aku dah buka dia punya stiker lah. Dia punya stiker tadi, dia punya apa, masking dia tu. So ni ada yang tak cantik sikit ni, aku tacap-tacap lah. Okey, so kira-kira tu. Tak nak buang masa banyak sangat.
Okey, sekarang kita pasang balik. Pastikan lubang dia align betul lah. Lepas tu taruh cover satu lagi. Okey, kita ambil balik skru tadi. Kita dah buka tu. Dia punya nut ni kita ikat balik lah. Sekarang kita ketatkan balik lah. Kataan kat dalam tu ikut korang lah, korang nak custom apa ke. Kalau tak nak nampak kosong kan, so alang-alang dah buka ni, kita tulis lah buat dalam tu. Kalau korang tak nak spray pun boleh tanpa stiker kat dalam tu, boleh, tak ada masalah. Aku punya ni satu ni memang hilang. Dah lama dah ni sebenarnya hilang ni. Tak tahu gimana. So sekarang dah siap. Sekarang jom kita pergi pasang dekat kereta. Alright. Okey, dekat kereta ni aku akan pasang dekat satu tapak original lah dekat situ. Kalau korang nampak dekat tapak original tu satu. Dengan satu lagi tapak ni custom sikit sebab aku bawa dia ke depan. Bawa dia ke depan, so kena buat bracket sikit lah kalau nampak ni. Kalau nampak tu ada bracket, aku buat bawa dia ke depan. Nampak? Nampak tu bracket dia lah yang aku bawa ke depan. So aku nak pasang sekarang. Cara pasang dia, pasang skru dengan nut je. Lepas tu ada dua wire soket. Masukkan wire tu je. So yang ni mungkin part ni aku skip lah. Okey, aku pasang dulu eh. Okey, tadi aku cakap dua soket tu, soket ni lah. Dekat kereta satu horn ni ada dua soket. So cucuk je lah nanti. Kalau yang kopi punya, kalau yang kopi kemungkinan ada kena pakai relay, ada kena pakai relay. Yang ni original tak payah pakai relay, terus cucuk je macam original horn lah. Okey geng, akhirnya berjaya juga bawa ke belakang ni. Dia kompleks sikit sebab dia limited space. So sekarang kita cucuk soket dia lah. Korang nak tengok soket dia, satu, dua. So satu dah siap pasang lah. Alright, kita pasang satu lagi lah. Okay semua, apa ni, sekarang aku dah siap lah. Aku peluh-peluh pasang. Boleh tahan juga dia punya leceh tu. Dekat sini pun ada dua soket lah, wire. So, korang kena sambung. Satu, dua. Okey, sekarang aku nak tutup cover ni dulu. Okey, kita jumpa lagi kejap lagi. Nampak? Ok lah, nampak custom sikit lah. Okay. Sekarang kita test bunyi-bunyi. Ok tak dia punya bunyi? Boleh lah Ok, aku rasa sampai sini je lah aku punya sharing. Macam mana nak cat, nak spray hella horn kan, nak buka, nak pasang, lebih kurang lah. Walaupun tak detail, kalau korang ada yang tak faham boleh bertanya. Kalau rasa nak aku buat video lagi, korang jangan lupa like,
subscribe dan share video ni, okey. Tekan button subscribe tu. Button subscribe jangan lupa untuk tekan, sebab bukan kena bayar pun, free je. Alright. Ciao dulu. Assalamualaikum. Bye bye.